Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, utamanya Abu Talha, dan kita memanjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kurnianya, dengan rahmatnya kita dapat sama-sama berkumpul di Masjid Mustaqim di mana sangat dekat dengan rumah saya sebenarnya. Selalu semai jumaat sini. Jadi saya akan kongsi sedikit mengenai latar belakang saya dan macam mana saya mula berhijrah ataupun mengenal sunnah dengan lebih baik, insyaAllah. Nama saya Akbar bin Azmi. Orang selalu panggil ustaz, tapi saya bukan ustaz pun sebenarnya. Tapi saya kalau zaman-zaman dulu masa tengah nyanyi tu pun memang orang selalu panggil ustaz. Tak tahu sebab apa. Saya asal daripada Terengganu, so mungkin selain saya ni ada sedikit macam ustaz-ustaz Terengganu lah, kan? So kalau tak faham tu tanya akad tangan. Jadi saya belajar dari kecil di Terengganu, masuk pertandingan menyanyi pun di Terengganu. So daripada situ saya masuk ke sekolah menengah Syekh Abdul Malik. Dan saya sebenarnya kalau nak kira tu family ni lebih kata kuat kepada agama lah. Dan akhirnya selepas saya masuk di UPM, saya belajar UPM, saya mula mencuburkan diri dalam bidang nasyid lah, mula nasyid. Jadi selama juga lah lepas, sehingga saya berhenti lah belajar sebab nak nyanyi belajar ni. Cuma sebenarnya saya tak minat pun nak nyanyi, cumanya dari dalam bidang tu kita senang dapat duit lah. So tapi tu nanti saya cerita lagi lah. So selepas tu saya pun masuk kumpulan Brothers selama dekat 5-6 tahun kot. Dan akhirnya saya memutuskan untuk keluar daripada kumpulan Brothers. Kumpulan Brothers tu bukannya untuk insaf apa, tapi saya tukar genre saya. Saya buat album rap hip hop lah kata. So alhamdulillah ala kulli hal, terjerumus selama tambah lagi 5 tahun dan masuk pula ke dalam industri drama. Ada dua drama saya berlakon, mungkin orang tak pernah tengok, alhamdulillah, sebab biasanya drama saya ni main tengah-tengah malam ke 2 ke 3 pagi lah. So mungkin warga-warga Mustaqim ni tak pernah tengok lah. So alhamdulillah, yang cari pula lepas ni. So lepas pada tu, pada tahun 2009 saya decide untuk kahwin, untuk nikah. Orang tengah panggil nikah, orang KL panggil kahwin kan, sama je sebenarnya. So daripada situ saya mula berfikir lah, macam takkan lama-lamanya nak buat kerja ni kan. Lepas tu sambil-sambil tu saya belajar lah mengenai hukum hakam, tapi taklah pandai mana, cuma
Bila kita belajar tu kita nak tahu. Masa mula-mula saya masuk dalam bidang muzik tu pun sebenarnya saya tahu dah serba sikit mengenai industri ni, okey ke tak. Dan saya pegang sebenarnya muzik tu tak okey, tapi akhirnya saya buat juga dengan harapan nak tarik anak muda ke jalan yang benar lah. Tapi macam mana nak tarik ke jalan yang benar dengan guna cara yang salah, betul tak? So akhirnya secara drastik 2009 tu saya decide nak kahwin. Saya cari isteri, carilah, jumpalah. So alhamdulillah. So, bila saya fikir tu saya kata, kalau hidup sebelum ni dah huru-hara dengan mungkinlah penempatan tu, saya pun nekat lah, kata baik betilah. Sebab kita tengok dah selama 10-11 tahun tu memang tak pergi mana pun. Sebab kita ada keinginan untuk ubah masyarakat melalui cara tu, tetapi akhirnya kita jadi kau nano. Orang tu panggil nano, tahu tak nano? Nano ni maksudnya benda bahasa Melayu biasa, jadi kau nakal lah. Makin nakal kau tu, orang tu. Okay, so dengan tu saya pun kata tak apalah, berhenti lah. Alhamdulillah selepas beberapa minggu, 2 minggu gitu kot, alhamdulillah saya dapat tawaran untuk bekerja di sebuah NGO lah, Al-Qadim. Ustaz Hussein, Syekh Hussein je, dia tiba-tiba je one day tu dia mari kat saya. Masa tu saya nak ambil wife saya, wife saya mahu kerja situ. Masa tu tak enak kerja sini. Kata, ni peluang baik untuk, dah dapat kerja yang ke, alhamdulillah okey, dapat jadi macam personal assistant dia. So saya basically masa tu memang tak ada arah sebenarnya, tak ada arah tuju. Memang belajar IT tapi tak minat pun IT. So akhirnya saya kata okey, alhamdulillah. Ustaz kata, saya bagi tahu ustaz, saya sebenarnya tak tahu benda-benda sangat. So ustaz kata apa, kerja je, kita tengok macam mana apa yang you boleh buat. So saya kata alhamdulillah. So start pada tu saya kerja situ, saya berhenti tu nyanyi. Kecuali ada satu performance tu saya pergi sebab sepatutnya tinggal lah, tapi sebab dah lama orang tu ni dekat Perlis, saya ingat. Dan masa tu saya tak guna muzik lah, saya nyanyi gitu je. So orang semua pelik lah masa tu saya pergi event tu, kata apa nyanyi tak ada muzik kan. Lepas tu kata apa, kita nak buat ni kan, nak buat genre baru kan. Lepas tu orang semua tak kata apalah. Tapi alhamdulillah ada satu wartawan berita harian, saya kenal-kenal gitulah dia. Cuma lepas tu dia tanya sebab apa racing gini. Lepas tu pakai jubah putih, tu nyanyi tak ada muzik kan. Lepas tu saya pun cerita lah. Saya cerita, saya bagi tahu dia memang saya sebenarnya memang dah penat lah sebenarnya. Sebab selalu dulu zaman-zaman nyanyi travel, kadang-kadang 2-3 minggu dah balik rumah kan. So saya baru bagi tahu dia itu, saya kata okey, akak tulis je dalam berita harian, saya bersara lah daripada ni nyanyi. Walaupun bukanlah glamour mana pun, tapi akhirnya keluar juga sikit dekat surat khabar tu, akhbar bersara selamanya. Saya kata okey lah, dah keluar ni tak ada orang nak tanya lah. Daripada tu saya kerja dekat Akadem, alhamdulillah lebih kurang setahun gitu. Lepas tahu saya pun rasa macam nak pergi belajar. So saya pilih tempat yang paling affordable dan paling okey lah untuk saya pergi. Saya pilih Yaman. Tapi yang alhamdulillah lah, tapi pun alhamdulillah, selepas 4 bulan 5 bulan tu, masa saya pergi tu perang dah. Tapi masa nak lepas 4 5 bulan tu lagi teruk. Kita mengharapkan perang tu jadi reda dan kita nak sambung belajar kan. Tapi itulah takdir Allah. So lepas 5 bulan tu saya pun ke semua orang di Yaman tu dipaksa balik lah. Tak kira orang apa pun, orang Filipina ke, orang Melayu, Malaysia ke, semua kena balik. So kita baliklah dengan rasa sedihnya lah. Sebab balik tu memang dia bayar lah. Nak pergi balik tu nak kena cari VT mula, duit lah. So pada waktu tu, masa balik tu, memang alhamdulillah Ustaz Hussein kata marilah kerja balik. Sebab tak ada, memang tak ada orang ganti saya pun, tak ada orang ganti.
Alhamdulillah. Masa tu, masa mula-mula saya berhenti nyanyi tu, stop daripada nyanyi, memang saya buang habis lah kawan-kawan dekat industri muzik tu. Tapi akhirnya lepas balik dari Yaman tu, lepas tahun lebih kot lah, barulah rasa macam kalau kita tak baik dengan orang-orang ni, macam mana dia orang ni nak mari kepada kita. Sebab kadang-kadang kita tengok banyak orang yang ataupun tak kira lah orang agama ke orang biasa ke, dia suka band hati-hati ni yang suka buat, yelah kita tahulah dengan masalah yang terbaru itu kan. Lagi so kita suka judge lah, judgmental. Macam saya dulu memang bukan nak kata baik lah, memang tak baik pun masa zaman tu, tapi Alhamdulillah kita ni masih ada rasa apa ni panggil, hope lah, harapan untuk kembali. So sebenarnya saya rasa semua orang pun nak jadi baik, betul tak? So kita sebenarnya patut doakan semoga semua orang yang terlibat dalam industri muzik ke industri hiburan lah terutamanya, untuk dia semua tu kembali kepada agama, supaya dengan doa kita tu apa ni, mungkin salah seorang daripada kita dapat tarik. Lately kita tahu yang Syam Kamikaze dah kembali, dah mula belajar agama, dan banyak lagi sebenarnya yang kita tak tahu pun, kita mungkin kita apa ni, mungkin ada. So dengan doa kita ni sebenarnya yang menjadikan dia orang akan lembut hati, sebab yang membolak-balikkan hati ni bukan kita, kita doa je, Allah yang akan, walaupun kadang-kadang kita tak doa pun Allah akan apa, balikkan hati dia orang. So secara kesimpulannya, apa yang saya lalui dalam industri muzik tu sebenarnya sangat mengajar tentang kehidupan dan realiti lah, realiti. Sebab kalau kita nak tengok di realiti kehidupan kita ni, memang sepanjang masa, hampir sepanjang masa, kecuali bila kita mari masjid lah, kadang-kadang setengah-setengah masjid pun ada muzik lagi. So situ kita tak boleh nak pisahkan diri kita daripada orang yang buat, yalah topik saya ini muzik kan, so orang yang buat muzik ni kita tak boleh asingkan diri kita. Sebab kalau macam saya tahu apa yang diorang lalu dan apa yang sebenarnya membuatkan saya dulu susah nak keluar daripada industri tu ialah sebab income dia. Kita tak buat apa pun, hidup nyanyi atas stage, ya. Lepas tu dapat duit. Ya, kalau nak kira tu taklah setara dengan hati-hati yang lain kan. Tapi ya, kalau setakat sejam 1,500 tu kira okey lah. Daripada yalah kan, kalau nak kira sebenarnya patutnya ustaz yang dibayar lebih, betul tak? Sebab dia ajar untuk kita pergi ke akhirat sepatutnya lah. Tapi yalah, sebab masyarakat kita ni sebenarnya dah dipengaruhi ataupun dibelenggu oleh pemikiran-pemikiran luar lah. So benda-benda yang related dengan agama ni kita, okey lah, kalau ustaz ajar ngaji, okey lah 1,500 dah seorang bayar. Tapi kalau ajak macam artis nyanyi kat sekolah, sanggup bayar 1,500 ke 1,000 kan. Tapi setilah, padahal ustaz tu bukannya bayar sekali, sebulan 1,500 kan. So kita tengok masyarakat ni dah makin apa ni, tak logik lah, dari segi agamanya makin tak logik lah. So saya bukanlah orang yang alim ke ataupun banyak ilmu untuk menyampaikan, tetapi saya bermula dengan baru 3 tahun 4 tahun ni lah secara istiqomahnya, dan saya banyak belajar dan sampai kepada keluarga saya, terutamanya isteri dan anak saya lah, walaupun anak saya masih kecil. Tapi itulah orang yang saya selalu share ataupun apa ni, kembangkan lah. Sebab kalau kita macam family yang lain terdekat ni, dia ada jurang sikit. Bila kita cerita pasal sunnah, dia selalu pelekeh. So bila kita tahu gitu, kita guna cara lain lah. So kita tunjuk cara yang apa yang kita buat. So
End of the day, alhamdulillah ramai daripada makcik dan sepupu ke yang mula bila tanya benda, tanya kita. So at least kalau kita tak ada jawab pun, kita tahu sos mana kita nak cari. Macam yang macam orang-orang yang kita kenal lah, Ustaz Yunus ke semalam, Ustaz Husin Ji dan semua ustaz-ustaz lain lah. So dari situ kita mula mencapai kepada masyarakat lah. Walaupun tu hanya keluarga, tapi keluarga besar tu sebenarnya sangat susah lah bagi kita yang dulu huha-huha ni kan. Tiba-tiba apa jadi gini kan, so, tak sesat ke budak ni? So kita pun tak apa, kita buat benda kita buat, apa yang kita ambil daripada Quran dan Sunnah. So insyaAllah Allah akan tolong kita lah. Dan banyak pengalaman-pengalaman yang masa sebenarnya saya sebelum nyanyi tu, saya dah ter macam ternak ni lah, apa ni panggil baja. Tapi itulah tarikan dia tu sangat sangat kuat lah. Syaitan ni dia pandai lah, dia pandai tarik. Tak apa, buat je sikit-sikit okey. Tapi akhirnya jengkok jadi. So di situ masa mula-mula saya mula belajar tu sebenarnya sangat sedikit keras lah. Kira bila orang buat salah je, oh ni bid'ah, ni bid'ah, ni sesat kan. Tapi bila fikir balik masa tua ni, kita rasa macam alamak, malunya korang. Sebab sepatutnya dakwah ni ataupun ilmu ni kita pelajari dengan beradab lah, adab, dan kita sampaikan dengan hikmah dan lembut, baru orang tak lari. Walaupun kadang-kadang kita tak boleh expect orang tu akan ubah hari ni, sebab kita dulu bukannya ubah sehari kan. So saya lah, bukan kita, mungkin orang semua sini daripada kecil dah sunnah, alhamdulillah. So saya daripada masa start tu, kalau boleh nak semua orang ni, sebab kita berfikiran bahawa sesungguhnya benda yang kita bawa ni benar dan kita nak selamatkan semua orang, betul tak? Jadi itulah, kita kena ambil masa sebenarnya belajar adab, akhlak, macam mana nak sampaikan kebenaran ni, barulah kita boleh ni apa ni, mencuri hati-hati orang. Dan daripada zaman kerah tu, memang kerah lah. Kalau baca apa ni, baca Yasin malam Jumaat tu memang kena lalu lah. Terutamanya orang yang paling dekat saya lah, orang paling saya paling sayang, mak saya. Balik tu kadang-kadang duduk okay, macam datang lelaki lah kononnya, cerita-cerita tu, mak saya cakap mamat ni pelik kan. So lepas tu ialah kita ambil jalan yang paling apa ni, paling bukan paling senang lah, paling rasanya insyaAllah paling berkesan lah. Kita doa je sebenarnya, saya doa banyak lah, doa banyak-banyak. Kita ni salah satu benda yang kita lack dalam hidup kita sebenarnya doa lah. Sebab kita suka marah orang, apa ni, marah orang ataupun komplain, tapi kita dah doa pun ke dia. Lepas tu ni orang yang paling buat jahat ke kita tu, kita paling banyak doa kepada dia. Sebab kalau nak tengok pun macam Umar dulu, sahabat Umar, dia paling antara orang yang paling menentang Islam kan. Tapi sebab doa Nabi, dia jadi seorang Muslim yang paling antara yang paling hebat. So zaman sekarang ni memang orang selalu tak fokus dengan doa dia lah kot. Okay. Saya sendiri pun macam kita tengok satu lagi benda yang menjadi permasalahan kita ialah pasal muzik juga ni. Muzik dibawa masuk ke masjid kan. Mula saya tengok benda ni dah lama dah sebenarnya, sebelum saya mula berhenti nyanyi lagi. Saya tengok banyak tarikat-tarikat yang mula, bukan mula lah, mungkin dah lama dah. Masa saya tengok tu, ada nyanyi atas kubur, main muzik dalam masjid. Ni even masa saya mula-mula dulu sekali, pernah sekali kita nyanyi dalam masjid. Masa tu dah macam betul tak benda ni? So macam macam salah je. Tapi sebab penganjur tu suruh buat, kita buat. Tapi dia lah, masa tu duduk belajar kan. So kita fikir balik, kata ni salah ni. So bila lama-lama buat research ataupun makin tengok sekeliling, benda-benda ni sebenarnya sangat bahaya. Sebab dia akan jadi merebak
secara macam apa ni, cepat. Oh, tapi bila kita biarkan, terutamanya orang yang bertanggungjawab lah, biarkan macam apa-apa saja tarikat lah. Bila dia start mula dalam masjid nyanyi muzik, dia dah jadi macam Kristian lah pula. Setiap gereja tu mesti ada muzik kan. So benda tu sebenarnya sangat kritikal lah bagi saya sebagai orang yang pernah berkesimpulan dengan muzik. Saya tahu benda yang muzik ni boleh buat kepada saya. Mungkin orang lain tu efek dia lain, tapi secara pengalamannya, muzik ni memang mana nak kata, melalaikan. Dia sangat melalaikan sebab dia punya tarikan tu, muzik dengan Quran ni sangat sangat berlawan. Kita tak boleh main muzik sambil hafal Quran, memang tak boleh. Sebab pengalaman tu saya dapat lah, masa nyanyi tu memang hafal Quran tu adalah cuba-cuba, tapi yelah, memang dah ingat lah lepas tu, memang lupa tu. So alhamdulillah lepas berhenti tu, bila hafal balik, okey pula. So ni pengalaman saya lah. Mungkin orang lain tu sambil nyanyi boleh hafal Quran tu, Allah Allah, mungkin itu kekuatan dia. Tapi nak ceritanya, dari segi orang yang biasa macam saya, muzik ni sebenarnya sangat mengelirukan lah. Dia, even banyak lah ada, hari ni kita akan start daurah khilaf semua tu kan. Alhamdulillah nanti bila kita belajar mengenai itu, kita akan dapat ilmu yang lebih kuat untuk kita memahami isu-isu khilaf ni. Tetapi dalam hal muzik ni, Untuk saya, bukan saya bagi fatwa ke benda, untuk saya sendiri dia tak ada khilaf lah. Muzik ni confirm haram lah untuk saya. Okay, saya tak kata semua orang kena pegang haram, tak boleh. Okay, tapi untuk sebab semua orang dia melalui perkembangan ilmu yang berbeza. Jadi mungkin orang yang sekarang ni pegang muzik tu harus ke mubah ke, bila dia belajar sikit lagi, insyaAllah dia boleh jumpa lah. Macam saya. Tetapi kalau dia tak jumpa pun, yalah, kita doa semoga yang terbaik lah untuk semua orang. Jangan kata saya Wahabi pula kan. So, jadi yang pentingnya sekarang ni, saya nak beritahu apa yang saya pegang lah. So muzik ni secara sekarang ni memang dah lama dah tak dengar, alhamdulillah. So dengar orang nyanyi tu kadang-kadang di supermarket tu biasalah. Kan kita nak pergi kedai, tutup lagu ni, saya tak suka lah dengar. Mana boleh tak? So kita sendiri ni kena banyak ingat Allah lah, zikir la ilaha illallah. Masuk je, dengar je muzik la ilaha illallah, lalu siap la ilaha illallah, la ilaha astagfirullah, tu ilai kan dia. So bila habis kerja kita dalam tu, keluar lah. Sebab kadang-kadang kita tak boleh lah tak pergi supermarket langsung sebab kita nak beli barang kan. Mana ada jual macam benda-benda yang specifically ada dekat mall, tak ada jual pasal tak. So benda-benda tu kita kena, tapi jangan hari tak cari jadi benda yang ni lah pula yang merugikan kita lah. Sebab benda-benda yang muzik ni terutamanya, orang yang suka muzik mungkin tak berapa setujulah, tetapi dia banyak memesongkan saya ke benda yang tak boleh lah. So tak payah cerita lah benda tak boleh tu, macam-macam lah. Tapi pendekkan cerita, sebenarnya muzik ni menjadi, dalam Quran pun ada sebenarnya, tapi dia tak secara jelas kata muzik ni muzik. Tapi yalah, bila kita cek balik perbahasan ulama-ulama yang mengatakan muzik ni haram tu, sangat sangat jelas lah sebenarnya. Cuma sekarang ni kita nak pilih je lah. So, kalau kita rasa tak boleh tinggal lagi 100%, tinggal 50%. Tapi saya, untuk saya tinggal 100% tu lah, alhamdulillah. Okay, jadi pada yang muzik di dalam masjid tadi, memang perkembangan dia sangat merisaukan lah. Sehingga kan dia bawa kepada majlis-majlis yang macam tahun baru kan. Kononnya macam islamik tau sebenarnya. Tapi kita, bila kita cek balik,
yang paling logik lah, mana pernah sahabat Nabi buat, mana pernah tabi'in buat, mana pernah tabi'in buat kan? Nabi kau dah buat lagi lah. Macam mana kita boleh terperangkap dalam situasi kata, oh okey ni, okey ni, sebab dia puji Nabi, ingat Allah. Maknanya Nabi ajar tu tak boleh lagi lah. Betul tak? Sepatutnya kita ikut Nabi lah semua benda. Kita kena balik kepada Nabi SAW. Sebab bila kita buat benda yang Nabi tak buat, sahabat tak buat, masa itulah mulanya kehancuran akan datang. Kita boleh tengok dalam banyak kitab-kitab yang menceritakan pasal ni. So bila kita start je tukar apa yang Nabi bawa, kita, Nabi suruh puji dia dengan selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kan, sampai akhir lah, Ibrahimiyah semua. Tapi kita pergi tukar buat lagu ya Nabi salam alaikum, betul tu, okey lagi lah kot. Tapi bila dah masuk verse-verse seterusnya tu, mula lah, kau bagaikan matahari, mana boleh Nabi macam matahari, Nabi manusia macam kita. So dah jadi downgrade lah pula Nabi tu jadi matahari. Sedangkan manusia ni makhluk yang paling, ciptaan yang paling ni sempurna. So saya pun pernah nyanyi lagu tu lah. Jadi sebab tu kita, bila kita revise balik, banyak merepek ni. Tapi alhamdulillah lah, bila kita sedar tu, senang kita nak cerita kat orang-orang yang masih berada dalam industri. Ada yang alhamdulillah, bukanlah saya kata jasa saya dia masuk Islam, tapi antara orang-orang yang masa tu saya memang dah nak stop lah, orang yang dia contact ialah saya, dan saya tak cerita apa-apa pun kat dia. Saya bagi link-link YouTube je, tapi link-link YouTube yang okey lah. So alhamdulillah, masa tu sebenarnya lama dah dia duduk tengok Islam ni, mungkin 5-6 tahun dah, seorang kawan saya lah. Tapi bila dia mari ke saya tu, saya bagi link-link ni semua, dia kata actually Islam ni okey, tak ada masalah. So alhamdulillah, berapa bulan lepas tu dia masuk Islam, alhamdulillah. Dan ada orang-orang lain yang mula-mula bila kita dah lama tak nyanyi lah, kata bro tak nyanyi ke, kata, oh 5 tahun dah tak nyanyi, 5 tahun dah, lama lah sejak ramai orang tahu yang Perlis punya peristiwa tu kan, sejak Perlis tu lah. Bila gitu, kita pun adalah macam kadang-kadang tu kat Facebook ke apa benda tu, kita letaklah status-status yang bagi orang berfikir kan. So kita, buat apa sekarang, so kita kerja gini, ada belajar sikit-sikit. So lepas tu mulalah orang-orang yang dulu saya tinggal ni, dia mari balik. So kita dulu nampak macam keras sikit, so orang macam malas nak kawan kita kan. So bila kita dah macam lembut sikit ni, banyaklah orang tanya, mari tanya. Kadang-kadang kita tak tahu pun, tapi kita apa, hati tolong check lah, apa nak tahu. So benda-benda ni sangat menjadikan saya lebih nak tahulah pasal Islam, lebih nak belajar. Sebab apabila kita mula sampai kepada orang, masa tu kita punya level tu kena lagi banyak lah. Sebab ilmu ni kalau kita belajar makin lama makin sikit, makin tak tahu kita. Maksudnya orang rasa dia tahu ni, orang paling tak tahu kali lah sebenarnya. Sebab bila kita belajar something, bila kita nak sampaikan kepada orang, banyak elemen-elemen lain yang kita kena tahu untuk kita kembangkan lagi ilmu kita. So biasanya apa yang paling mudah saya buat ialah saya telefon Ustaz Hussein je. Ustaz Hussein ni antara Wikipedia saya lah, ataupun encyclopedia saya kan. So bila tak ada masalah je, memang tak tahu, okay, telefon Ustaz Hussein, tanya. So bila lepas tu baru kita akan explain lah kat orang. Dan isu-isu yang terbaru tu macam popular kan, apa-apalah, tak malas sebut lah, semua orang tahu kan. Semua-semua tu sebenarnya daripada keluarga lah. Sebab tu saya
Kalau orang tengok, jarang sebenarnya duduk depan masjid ini untuk bagi ni. Sebab saya memang fokus, alhamdulillah, ini untuk keluarga saya lah, terutamanya anak saya. Sebab anak ni satu apa ni panggil, makhluk lah, makhluk yang sangat sangat senang untuk kita bentuk lah. Sebab lepas saya mula ada anak, kita mula didik dia, kita tengok banyak benda ajaib yang Allah, sebenarnya kita tak tahu lah. Macam budak-budak ni, dia sangat senang untuk ingat hafal, walaupun sebenarnya dia tak fokus pun. Macam anak saya, alhamdulillah, isteri saya banyak memainkan peranan lah dalam bentuk dia. Dia, kita kadang-kadang kita tidak nak cakap nak baca setiap hari tu 3-40 kali, betul? Surah sama. So kita pasang macam apa tu, application ke apa, untuk dia dengar tu. Kadang-kadang dia tengah main je, main. Lepas tu 2-3 hari dia tanya, boleh ingat lah. Padahal dia tak fokus pun. Tu beza budak kecil dengan kita ni. Kita memang kena fokus, kau-kau yang baru baru boleh masuk lah. Sebab kita ada banyak benda lain nak fikir. Budak-budak kecil ni, dia tak ada benda nak fikir. So bila kita, kadang-kadang benda-benda yang simple, hadis-hadis simple lah, kita bagi tahu 2-3 kali je. Lepas tu dia akan mari, taklah betul 100%, tapi dia ada buah-buah, ni macam hadis marah kan. So kita brush up balik. Alhamdulillah, setakat ni baguslah dia punya ni. Sebab kita, anak ni sebenarnya anugerah Allah yang kita kena jaga. Sebab kalau kita jaga daripada awal, tak berlaku lah insiden-insiden yang seperti kita tengok sekarang ni. Dan bila kita build up dia daripada kecil dengan takutkan Allah, dengan tauhid yang betul, InsyaAllah besar tu dia tak pergi pun tempat-tempat itu. Apa-apa pun dia akan mari ke kita. Dan kita pun kena jadi molek lah. Kalau kita budak molek, ajar benda ke dia molek. Sebab anak ni dia akan ikut kita. Contohnya satu benda yang select sikit lah. Saya selalu suruh kata please kan. Kita tak kata please pun ke dia. So bila dia cakap, dia tak kata please lah. Kadang-kadang dia kata please, where's your please? Oh please. Sebab anak saya rumah dia cakap bahasa Inggeris lah. Sebab mak dia bahasa Melayu, dia ada sikit masalah sikit kan. So benda-benda macam adab yang kita ajar, sebab kita tak tunjuk, dia tak boleh takat lah. Budak-budak ni dia ikut kita. Apa benda yang kita buat, dia akan ikut. Macam kalau kita orang panggil apa, macam kadang-kadang kita pun adalah macam tak sabar sikit kan. Macam kadang-kadang mecok lah, orang panggil mecok ataupun buat kita. So dia pun kadang-kadang kita tak pernah ajar. Tapi tiba-tiba bila dia macam tak puas hati ke dengan mainan ke, ni sebab dia ikut kita ni. Sebab kita tak pernah ajar dia. Kita ajar dia benda yang baik, yang okey-okey je. Sebab pengajaran yang terbaik ialah melalui apa yang kita buat sendiri. So benda tu kita sebagai orang yang berpegang kepada Quran dan Sunnah ni, sepatutnya teliti lah. First kali kita kena ada ilmu lah. Tu for sure kita kena ada ilmu. Yang kedua, kita kena amal. Kalau tak 100% pun, kita amal setakat yang kita boleh. Jangan sampai kita buat benda-benda yang baru, yang merepek, yang Nabi tak pernah ajar, kita buat dulu. Tapi doa masuk toilet pun tak ingat. Macam mana kita nak jadi umat yang kuat lah? Macam tadi lah, berbalik kepada muzik-muzik di masjid dan di ni lah, yang menggunakan nama agama untuk apa ni. Kita, saya tak lah kata dia menggunakan agama tu untuk kesenangan dia, tapi nampaknya gitulah kan. Nampaknya mungkinlah dia tak ikhlas sebenarnya, tapi ikhlas ni pun ayat apa ni, ikhlas tu satu lah. Masalahnya untuk diterima satu benda tu, kena satu benda lagi, kena ada itibar. Kena ada ikut Nabi, itibar rasul, kena ikut Nabi kot. Kalau kita ikhlas saja padang lagi tu, tak jadi lah. Saya ikhlas ni semayang subuh 4 rakaat. Mana boleh? Sebab yang kubur 2 rakaat je. So, benda-benda tu kena ambil kira, ambil cakna daripada awal. Lepas tu, kita lah sebagai orang yang lebih dewasa, kena mula, beramal lah dengan apa yang kita belajar sebenarnya, ilmu. Sebab kalau kita tak amal, kita main cerita je ke orang tengok kita, orang ni tak buat pun. Dia pun tak buat, apakah kita orang lain lagi lah malas nak buat, betul tak? Bila kita tengok, ustaz ni tak buat pun,
dia kata kena semayang apa ni, tahiyatul masjid, setiap kali masuk masjid dia duduk semayang. So bila orang tengok itu, orang pun ambil duduk cakna. Orang agamawan pun duduk ni apa ni, duduk ambil cakna. Orang awam lagi lah duduk ambil cakna. So satu lagi masalah, bukan masalah lah, benda yang paling menyentuh menyentuh saya dalam selepas saya ni lah, selepas saya orang selalu panggil hijrah kan. Mungkin betul lah hijrah ni, lepas saya hijrah tu ialah antara kita sendirilah, antara kita ada, memang ada lah benda-benda yang kita selisih pendapat, tetapi sepatutnya kita, kalau orang tu ada selisih pendapat dengan orang yang lain, dia settlekan dengan dua orang lah kan. Janganlah bawa kepada semua orang yang macam baik dengan dia, oh semua aku tak sukalah dia ni sebab dia baloh dengan member kita. Tak boleh, jangan gitu. Sebab kita ni mencari kebenaran, bukannya kita nak hidup berpuak-puak kan. So apa yang baik daripada orang yang mungkin berlawan dengan orang kita, kita kena akui, kena terima. Janganlah, sebab ukhuwah Islamiah ni sangat penting. Sebab tu kalau kita dalam jemaah-jemaah kecil pun dah balah, kita tak boleh go forward lah. Sebab tu Islam ni makin lama makin apa ni, kat Malaysia lah terutama, makin ditindas kan. Even orang Islam sendiri pun tak ambuh ke Islam, sebab antaranya sebab kita selalu ni lah, selalu balah, selalu bercanggah ke benda tu semua. Saya sebenarnya lihat daripada luar je, saya tak pernah macam masuk ataupun terlibat dengan siapa-siapa secara ni, sebab saya tahu saya punya credibility untuk masuk tu tak ada lah. Tapi sebab saya memang fokus kepada diri saya dan family. Cumanya bila jadi benda gitu, rasa sedih lah, kita rasa sedih tu. So balik kepada dia sakut baut lah sikit dengan orang-orang dalam industri muzik ni. Bila orang semua tengok kita pun, sebab apa dia orang ni kan. So dia orang nak balik, nak mari pun macam, tak betul ni. Sebab tu banyak kita tengok pergi ke tempat-tempat lain lah yang popular lah kan, yang nyanyi huha-huha sana tu. Sebab dia orang mengakui benda yang dia orang buat dulu, so dia rasa selesa lah. Sebenarnya tak boleh gitu sepatutnya. Kita nak cari kebenaran ialah dengan cara kita tengok Quran dan hadis. Jadi saya rasa setakat itulah. Tapi kalau ada soalan-soalan yang berkenaan dengan mungkin termasuk dalam muzik ataupun parenting sikit ke, boleh lah, boleh tanya insyaAllah. Kalau nak share lama-lama pun, isu ni dia tak habis sebenarnya. Sebab dia akan sampai bila-bila, muzik ni dia akan sampai bila, dengan izin Allah lah kan. Tapi kita tengok dia punya gerah tu, alhamdulillah lah sebenarnya. Lately ni muzik ni semakin tak semasa zaman saya dulu lah. Tapi mungkin sebab saya tak tengok kan, saya tak tahulah. Tapi apa-apa yang berkenaan insyaAllah boleh saya kongsikan. Siapa-siapa ada soalan ke untuk kita share, ataupun ada pendapat untuk saya, bagi kepada saya, nasihat kepada saya ke, untuk saya bawa ke family saya, harap share dengan saya lah. Ada soalan nak tulis ke apa, bagi. Kalau malu tak boleh buat benda lah kan. Okay, malu, saya malu hidup depan ni. Tapi itulah permintaan sahabat-sahabat tu, saya mari kat. Waalaikumsalam. Jadi, kita nak bawa supaya boleh berubah, ada salaman.
Okey, jazakumullah khair. Soalan dia macam mana nak keluarkan anak daripada kepompong muzik lah. Ha, lebih kurang gitu lah. Saya secara realitinya saya tak tahu, tetapi secara teorinya saya ada banyak baca. Antara sebab anak saya pun kecil, daripada kecil memang saya kalau tak, kalau jumpa anak saya lepas saya muzik, dia kabur terus haram, haram je terus. So tu kalau siapa-siapa jumpa anak saya kalau kena gitu, minta maaf banyak lah. So antara benda yang kita boleh buat ialah kita jangan kerah sangat lah. Kita jangan kerah kata, oh ni muzik haram buat. Memang dia akan jadi lagi teruk lah. Confirm dia lagi teruk. So antara benda yang kita boleh buat ialah first thing first lah, baik dengan dia balik. Contohnya macam kita nak jadikan dia tu macam first stage jadi kawan lah. Patutnya tak boleh jadi kawan sebenarnya. Kita jadi macam pemerintah lah macam ni. Tapi bukanlah pemerintah yang apa ni. Jadi kita kena baik dengan dia balik. Kalau kita tak baik dengan dia lah, apa kita baik lah. Kita baikkan lagi. Maksudnya kita, dia nak gimana pun kita tanya, nak gimana ni. So, dia akan tengok, dia bagi tahu, oh nak pergi main bola. Okay, okay main elok-elok baik. Cara dengan baik lah, kita cakap baik semua. End of the day nanti sampai one time, kadang-kadang tu dia sendiri akan tanya kita mengenai benda yang masalah-masalah dia ke apa benda. So masa tu bila kita duduk dengan dia balik tu, baru kita boleh inject lah benda-benda yang kita rasa perlu. Contohnya pasal muzik lah, ayah rasa kita try jangan dengar muzik untuk study ke. Katalah gitu, lebih kurang gitu lah. Lepas tu kita ada cari-cari kita sendiri lah. So kalau apa ni, kalau okey, ada discussion seterusnya lah. Benda-benda tu kena ada teknik juga lah. Macam anak saya, benda kadang-kadang ada benda yang dia buat walaupun dia kecil lagi, kita macam tak elok ni. So kita tak marah terus. Kadang-kadang tu memang lah kalau kita busy rasa nak marah, tapi kita jangan marah tu. Yang terbaik jangan marah, kita slow talk dengan dia. Saya okey, why, kenapa buat macam ni, why did you do this semua benda. Bila dia jawab, kita pun okay, next time tak boleh buat gini. Kita kena ni, Nabi tak suka, Allah tak suka. Kadang-kadang dia jawab ke, Allah like. So, biasa budak-budak kan, dia nak lawan kita kan. So, tak apa lah, kita pun. Yang penting tu hubungan kita tu lah. Hubungan kita dengan dia tu kena paling kuat lah. Sebab apa yang menyebabkan dia tu, manusia ni sebenarnya lari daripada Allah ke Nabi ataupun agama lah, sebab tak ada orang bimbing dia. Macam saya dulu bila dah mari KL, memang bukanlah nak kata ayah saya okey je, tapi kita duduk seorang tak ada orang bimbing lah. So lama-lama kita buat decision sendiri lah. So guidance tu penting, terutamanya orang yang faham Al-Quran dan Sunnah, supaya bila kita duduk dengan dia, kita cerita pun Quran Sunnah je, Quran Sunnah je. Dan kita tak cerita pun pasal muzik. Contohnya ada kawan dulu, kawan saya lah, minum arak. Kita tak pernah cerita pun pasal arak dengan dia. Kita cerita tauhid kan. Lepas dia tak minum arak. Eh bro, thank you lah. Lepas tu dia sendiri mari kita, bro terima kasih banyak dulu kau selalu cerita pasal ni. Daripada tu sebenarnya kita tak perasan pun, daripada cerita kita tu menyebabkan dia berhenti minum arak. Tapi sebab hubungan tu paling penting. Bila dia percaya kita je, masa tu senang lah untuk kita turn dia punya minat ke apa benda, insyaAllah. Jazakallah khair. Ada lagi soalan? Nak tulis buat apa? Buat apa dah ni? Suka-suka. Masuk lah. Istiqomah. Cara saya istiqomah, saya selalu kena marah dengan isteri saya. Itu antara salah satu sebab dia. Bukan kena marah lah, dia selalu, isteri saya ni selalu orang yang sangat strict lah.
Ha, dia kalau ada benda yang dah okey sikit je, dia akan bagi tahu. Dia nak marah pun dia bagi tahu. Ni gini gini. Okey. So bila kita ada apa ni, orang yang dengar kita tu sentiasa ni kita, kita akan beringat lah. Sentiasa beringat. Oh, okey. So kita check. Okey, ni okey, ni salah. So kita buat benda betul. Cara istiqamah dia kalau orang nak tak kahwin lagi ialah selalu mari majlis. Majlis ilmu. Selalu mari majlis ilmu. Sebab situ banyak berkat. Semalam ada masa Ustaz Yunus kan. Ha. So, alhamdulillah tu okey tu. Itu salah satu cara untuk istiqamah. Saya istiqamah saya satu lagi, walaupun saya kadang-kadang tak sempat untuk mari majlis ilmu. Tengok ikut ni ya. Kadang-kadang sekarang ni banyaklah orang tapi tu sebenarnya menjadikan orang malas kan, nak pergi kuliah kan. So, tengok dekat telefon je ada oh, okey link ni. Hari ni Ustaz Hussein ceramah ni. Tu Ustaz Rasul ke benda ke sini. Ha, lepas tu Dr. Mazhar ke apa sini. So tengok dekat ni. So kita tak mari sini. Tapi salah satu benda teknologi tu kita boleh gunalah untuk buatkan kita istiqamah. Sebab bila kita selalu dengar benda, pasal Allah, pasal Nabi yang okey lah, yang betul kan, insyaAllah kita boleh istiqamah. Bila kita tinggal sekejap je, ni pengalaman hidup kan, bila kita tinggal sekejap je, mula lah setan ni dia mari, dia tak mari macam ke oh, pergilah buat benda jahat tu kan, tak, dia mari sikit-sikit buat ni sikit, okey ada masalah buat. So istiqamah ni dia berbeza lah antara orang, sangat berbeza. Tapi bagi saya, antara benda yang membuat saya istiqamah ialah isteri saya dan teknologi lah. Majlis-majlis ilmu ni sebaik-baiknya mari lah. Macam daurah hari ni kita nak buat, boleh mari-mari hadirkan diri selalu. Jazakallah khairah. Ya. Ya. Dia ada pro and cons lah. Sebenarnya kalau ikut saya, pendapat saya, dia memang okey, kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Maknanya kita kena bagi masa lah untuk kita, sebab teknologi ni memang kita tak boleh pisah daripada hidup kita sekarang ni. In the future pun kita akan nampak benda ni akan lagi kembang. So pastikan benda-benda yang kita tunjuk tu benda yang terbaik untuk dia. Kalau kita contohnya setengah-setengah kawan-kawan saya tak pandai ngaji lagi kan, jadi saya bagi tahu dia, okey, tunjuk video ni ataupun video yang berkaitan dengan ni untuk dia hafal Quran ke apa benda kan? Sebab ada video-video ustaz ajar Quran di YouTube semua. So so kita kena pandai tapis lah. Jangan bagi dia satu lagi, jangan bagi dia pegang benda tu. Itu salah satu skill yang sangat baik lah, sangat utama sebenarnya bagi saya. Jangan bagi dia pegang, maksudnya bagi pegang tengok kan, jangan bagi. Kita kena ada situ pegang benda tu. So bila habis ataupun bila dah 10 kali kita tunjuk benda tu untuk dia memerah kan, okey dah. So tu benda tu akan ajar dia disiplin. Kan? Untuk ajar dia disiplin supaya one day bila dia dapat telefon, bila kita cakap dengan dia, dia akan letak telefon bawah. Dia tahu. Dia akan jaga adab-adab dia, akhlak dia dengan kita, dengan orang lain, orang yang nak cakap dia. Satu lagi benda yang okey juga ialah bila kita cakap, kadang-kadang anak ni suka mari nak cakap juga kan. So kita ajar dia macam sebelum nak cakap pegang tangan kita dulu. Sebab dia tahu, okey, kita tahu dia nak cakap kita. Memang tak jadi hari tu terus, dia akan makan masa. Tapi insyaAllah dengan cara tu, salah satu benda yang kita ajar dia ialah adab yang baik lah, supaya in the future dia boleh orang akan tengok dia, oh bagus budak ni ha. So tu lah yang penting, dia jangan bagi dia pegang tab ke telefon kecil ke, jangan bagi dia pegang. Kita pegang diri. Sebabnya okey, lepas 5 kali okey dah settle. So, dia akan, mungkin dia akan nak tengok lagi. So kita okey, hari ni setakat tu je kita tengok. So benda tu akan ajar dia disiplin insyaAllah. Thank you.
Ada soalan lagi? Daurah buka, start pukul apa ni? Petang. Satu benda lagi saya terlintas nak bagi tahu. Macam kita siapa-siapa je lah, mungkin ada artis-artis yang dia selalu tengok ke apa dulu kan. So kalau kita rasa nak cuba dekati dia orang dan bawa dia orang kepada agama, salah satu benda guna Facebook lah. Selalu kalau kita ada satu artis tu kan, macam contohnya siapa-siapa lah, penyanyi ke apa kan. So kita tengok Facebook dia, tapi janganlah apa tak ada waktu buat benda lain. Facebook dia tak, kita ada masa kata 5 minit setiap hari kita atur satu mesej ke dia, di wall dia ke dia tulis benda-benda, kita atur dia. Atur benda yang janganlah macam kontradik sangat dengan benda yang dia buat kan. Atur pengingatan kepada Allah ke, atur hadis Nabi yang pendek ke kan, itakullah ke benda kan, itakullah ke. So bila kita istiqamah tu, nanti dia akan mesej kita. Macam kawan saya dulu, dia ni artis yang saya tak kenal lah, budak baru kan. So kita bukanlah nak dakwah dia sebenarnya, tapi sebab kita tahu dia ni budak baik kan, so kita je kadang-kadang atau macam oh okey, dia tulis apa kita tulis okey. Lama-lama dia sendiri bagi, eh bro, ni bro Akbar kan dulu nyanyi. Oh lama tak dengar muzik. Okey, dah buat muzik dah ni, kita adalah buat bisnes sikit-sikit kita gini kan. So lepas sampailah tahap dia macam terah ke kita, macam tak dia bila dia terah kita, senang dia cerita masalah dia walaupun kita tak kenal apa asal dia. Bila dia cerita, dia kata okey, aku ada masalah ni, macam mana kita nak ni. Masa itu kita cuba selesaikan masalah dia tu dengan cara Quran dan Sunnah. Sebab dia kebanyakan hati ni, dia yang saya kenal lah, banyak yang rasa dia kena santau lah benda. So kita okey, apa buat je benda yang Nabi ajar. Kita pagi bangun tidur baca apa, masuk toilet baca apa. So kita bagi je buku apa, Sunan 1001 tu ke benda ke. So dia amal benda tu, insya-Allah. Kadang-kadang bukannya sebab kena santau ke benda, sebab hidup tu dah serabut kan. So tak ada berkah lah kok. So Allah tariklah semua benda. Bila kita inject sikit-sikit, lama-lama alhamdulillah ada hak berhenti dah, ada yang mula-mula start nak berhenti. Alhamdulillah kita yalah, kalau nak keras sangat pun bertengok tempat lah kan. Kalau dia buat syirik memang kita kena ni lah, kena entam je. Tapi itu pun dengan ada cara dia. So yang paling penting kita selalu connect ataupun bersama-sama dengan ulama-ulama lah, ustaz ke orang yang alim lah kan. So kita selalu minta advice dia, supaya kita pun secara tak langsung kita nak sapa orang, kita dapat ilmu dulu. So lama-lama Allah bagi ilmu kita lagi banyak, insyaAllah. Ada lagi soalan? Kalau tak ada, saya tutup lah. Saya tutup majlis itu dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.